Pemirsa, guna menciptakan lulusan yang handal, Perguruan Tinggi Raharja bersama seluruh stakeholder menggelar Raharja Karir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Era pasar industri 4.0 membuat mahasiswa di setiap perguruan tinggi berlomba-lomba untuk menampilkan hasil karya di bidang teknologi informasi. Mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja Kota Tangerang memamerkan hasil karyanya dalam ajang Raharja Karir ke-16. Dari konten yang ditampilkan disesuaikan kebutuhan mahasiswa. Saat ini, teknologi informasi menjadi leading sektor di segala bidang. Oleh karenanya, di mana di tempat objek observasinya harus membuat temuan atau perbaikan dari sistem yang telah dijalankan. Yang memang publish persiapan akhir mereka sebelum uji karyanya seperti apa. Sehingga bisa dilihat langsung oleh masyarakat bahwa ini layak untuk menyandang personal, ya, kemahian atau sarjana. Mereka akan melihat langsung bahwa ini layak, nanti dia akan dinilai berhak untuk ujian komprehensi. Untuk tahun ini, ada 248 hasil karya aplikasi program mahasiswa yang telah dipamerkan. Tim Liputan melaporkan untuk CTV Network.